Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena di sini siang teman-teman. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Ya. Alhamdulillah teman-teman, saya bersama Dewi di sini ya. Kita sekarang Dewi sudah menjadi kecil teman-teman. Ya. Ini dan dia juga sudah tahu tentang keberadaan si Sinta teman-teman. Kalau si Sinta ternyata sudah tertangkap ya. Dan berada di dekat si Dewi ya teman-teman. Dan ini keadaan si Dewi seperti ini teman-teman ya. Sini Dewi ternyata menjadi kecil ya, menjadi patung seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia menjadi lebih muda untuk menemani saya teman-teman ya. Ini Dewi ya. Ini keadaannya teman-teman, patungnya ya. Dewi ini kok bisa seperti ini ya, jadi patung kayak gini. Dia ingin membantu saya teman-teman ya. Dia ingin membantu saya. Dan beginilah cara dia untuk bisa selalu bersama saya ya. Untuk selalu bisa ikut kemanapun saya pergi teman-teman. Dia menjadi mengecil seperti ini. Dan dibantu sama mustika hijau itu teman-teman ya, yang saya berikan kepada si Dewi itu ya teman-teman, yang saya rebut dari si Sinta ya. Ini patungnya seperti ini teman-teman ya. Sini ternyata menyimbolkan si Dewi ada di dalam sini. Dan kita lihat ya, patungnya seperti patung biasa ya, tapi ternyata ini Dewi ini berada di dalamnya ya, untuk menyimbolkan dirinya ada ya. Sini teman-teman ya, kita lihat ini ekornya melingkar ya, melingkar teman-teman. Ekornya melingkar di tubuhnya ya. Sini ekornya seperti ini teman-teman, keadaan si Dewi ya. Dia tahu teman-teman, dia tahu, dia mendengar ya kalau saya sedang berbicara seperti ini. Dia tahu teman-teman. Nah ini ujungnya dia pegang nih ekornya nih, yang ini ya, yang ini dia pegang dengan tangannya ya, tangannya memegang ujung ekornya teman. Nah ini melingkar seperti ini ya. Mungkin kalian bisa putar lagi ya, bagaimana seperti apa ciri dari si Dewi ini ya, ciri-cirinya. Emang seperti ini nih. Dia mempunyai apa ini? Gelang ya di tangannya teman-teman ya. Nah, ini gelang hijau, gelang kuning ini. Dan tangannya hijau ya. Kepalanya, wajahnya putih teman-teman ya. Dan sini ada juga ya, kiri kanan ya, ada ya gelangnya. Nah ini yang membedakan si Dewi ya. Nah, sini kalungnya teman-teman, kalungnya nih. Nah ini kalungnya, nih. Kalung kuningnya ini ya, yang warna kuning ini melingkar di dadanya. Nah ya, kalian bisa lihat lagi ya, Dewi itu seperti apa ciri-cirinya ya. Nah ini yang membedakan Dewi dan Sinta itu seperti itu teman-teman ya. Kalau si Sinta
selalu bawa selendang ya, selendang hijau atau enggak. Kalau si Dewi dia enggak full ya hijau sini sampai ke tangan-tangannya teman, itu bisa lihat ya, bisa lihat teman-teman ya, ini dari si ekor ini ya. Sini Dewi. Nah, duh, bentar blur ya. Nah, oke, okay. Jelas ya. Astagfirullah. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini melingkar ke sini teman-teman ya, ekornya. Ya. Ini menyilang ya sini ya. Jadi dia ekor ini ya. Sini melingkar. Sini nih ke samping ya. Sini. Terus mutar nih yang dipegang tangan kirinya. Ya. Terus ke sini teman-teman, tuh. Lalu ke bawah, ya. Nih yang ini ya, yang bawah ini, muter, ya. Sini. Lalu ke atas ya. Nah ujungnya dipegang di tangan kanannya. Ujung ekornya nih ya, jelas ya teman-teman ya. Nah di tubuhnya sini ya Dewi. Dia senang teman-teman ya, dia senang kalau si Sinta sudah tertangkap ya sama saya, dan juga menurut dia teman-teman ya, ini memang bukan awal dari keberhasilan saya teman-teman ya, ini adalah belum akhir ya. Ini adalah awal saya memulai untuk menghadapi sosok yang lain teman-teman ya. Karena ada sosok selain Sinta, masih ada satu lagi teman-teman yang berkeliaran di luar sana ya. Dan juga itu harus saya lumpuhkan menurut Dewi ini teman-teman ya. Paham ya, jadi paham ya teman-teman, tujuan Dewi menjadi kecil seperti ini biar dia mudah untuk mengikuti saya teman-teman ya. Ini tinggal ditaruh aja ya, di saku atau di tas ya kalau saya pergi teman-teman. Nah, biar dia mengikuti saya terus teman-teman ya. Saya nanti coba interaksi sama Dewi, apakah dia mau selamanya untuk mendampingi saya atau hanya sementara ya teman-teman ya. Jika siluman ular sudah dilumpuhkan semua ya, apakah dia masih mau mendampingi saya atau seperti apa ya. Kita coba nanti interaksi sama Dewi ya.
dengan Dewi seperti ini ya teman-teman. Jadi kecil ada-ada aja ya. Saya juga awalnya ya nggak percaya kok bisa kayak gitu. Ternyata tujuannya seperti itu teman-teman, untuk mendampingi saya biar mudah. Kalau saya pergi ke hutan, ke sungai, kemanapun saya pergi, dia bisa ikut. Nah ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena ini di luar juga hujan deras ya teman-teman. Takutnya suara saya juga nggak kedengaran ya. Dan juga ini mau saya simpan lagi, takutnya ada yang tahu ya, ada yang mengincar keberadaan si Dewi ini teman-teman ya, karena dia bersama Mustika Hijau itu teman-teman ya. Doakan yang terbaik aja supaya saya dan Dewi baik-baik selalu ya, untuk menumpas kejahatan ya dari siluman-siluman ular teman-teman, apapun jenisnya, siluman apapun itu ya, yang bertujuan jahat, tidak baik ya, kita tumpas ya teman-teman ya, kita tumpas bersama. Mudah-mudahan kalian berkenan untuk mendampingi saya juga teman-teman ya, karena saya bukan siapa-siapa tanpa doa-doa dari kalian juga teman-teman ya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa ya kan. Alhamdulillah doa orang banyak di ijabah teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian juga ya yang sudah selalu dukung saya di FNR ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, kalian luar biasa sekali, sedebes sekali ya, terbaik sekali, selalu mendampingi saya sampai sejauh ini teman-teman. Terima kasih banyak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya sampai bingung untuk balas budinya seperti apa gitu ya, ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, tegur saya teman-teman, kritik saya jika saya salah, jika saya salah jalan ya, tegur aja teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan ya. Saya juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa teman-teman ya. Oke, saya pamit ya buat teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya doakan yang terbaik supaya kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin amin ya robbal alamin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.